kita nggak jauh-jauh karena takut rame, dan ternyata rame banget ya karena mau lebaran juga. Kalau ada salmon kita cari salmon. Oke. Brokoli. Halo guys, kembali lagi di channel Juwadani Vlog. Jadi sekarang kita mau nge-vlog ya, Mia? Yes, sekarang kita mau nge-vlog. Sekarang tuh tanggal... tanggal berapa sih sekarang? 4. Yes! Iya, 4, 4 April ya. Nah, karena besok... iya, berhubung Jeo udah 6 bulan dan sekarang kita mau belanja buat... pastinya Jeo, kalau dulu kan kita belanja buat perlengkapan ya. Kalau sekarang kita belanja, dulu belanja alat-alat, dan sekarang kita mau belanja kayak sayur, buah gitu buat kita mau belanja Jeo. Apa ya, bahan-bahan untuk masak besok empasi Jeo, karena aku udah nggak sabar banget mau nge-share ini ke kalian, oke? Okay, ya. Nah, kan banyak yang minta juga kan, kak videoin dong kalau Jeo empasi pertama kali empasi. Maaf guys, kita nggak bisa guys. Terus ada juga orang nggak bisa kok. Apa sih? Bentar dulu. Terus ada juga yang masih kamu tuh apa, minta ke aku juga bikin resep empasinya Jeo, kayak gitu-gitu. Pokoknya soal empasi banyak banget sih yang request. Mau dan sekarang bercanda. Apa sih ya? Lah kamu tak ajak bercanda? Aku nggak ngeluh, serius sumpah. Bilang maaf kan pada banyak yang minta bikin video ini, maaf kita nggak bisa. Oh, nggak bisa memaafkan? Nggak bisa bikin video. Aduh, lupain lah. Lagian dong, lagi serius. Nah, santai aja, ngapain serius? Ya udah sekarang kita mau belanja bahan-bahan. Jadi sekarang kita mau ke tempat ya grosir gitu. Ya udah, orang aku udah ngomong. Kita mau, aku nggak tahu sih, ya pokoknya cari-cari bahan. Pokoknya ikutin terus vlog ini, oke? Kita mau langsung aja karena udah hujan banget. Kita langsung terusin di sana aja. Oke, sampai ketemu. A few moments later. Oke guys, sekarang kita mau cari. Jadi sekarang kita udah di dalam lotenya dan kita nggak jauh-jauh karena takut rame, dan ternyata rame banget ya karena mau lebaran juga. Sekarang ke tempat sayuran apa? Oke. Gak usah. Endos. Cari apa ya? Yang pasti yang pertama kita mau cari ikan. Seafood, tapi enggak tahu sih apa ya. Kalau ada salmon, kita cari salmon. Oke. Ini sama beli gula. Buah bit juga ya. Buah bit. Bit ya, Pak? Buah bit yang aku makan itu loh. Tanyalah. Udah ya, aku mau cari salmon dulu ada gitu ya. Wow.
ini salmon. Cari dah. Jadi yang mana ya? Ini kan. Brokoli aja. Brokoli. Ya sudah. Oh iya, kalau enggak pakai kunyang terus belanja buahnya gimana ya? Kalau enggak pakai kunyang belanja buahnya gimana ya? Saya beli buah juga, tepat. Kalau tidak ada kunyang kosong. Itu tuh. Apa? Astaga, ini gede banget sih. Rasa gak sih ini tuh gede banget? Enggak. Padahal belanjanya cuma apa loh. Jadi biar di kulkas itu fresh. Selain itu ya.
Apa? Kacang merah. Taruh plastik lah, okay. Kan ditimbang. Ntar aja, ntar digabungin di sini juga apa-apa. Ini mau aku pakai buat. Okay. Ada tempe, tempe buat protein nabatinya. Ntar aja aku ambil lebih dulu ya. Pokoknya empati, soal empati kayak gitu tuh aku tuh udah belajar dulu apa aja sih yang bagus buat empati. Pokoknya intinya tuh semua tuh udah dipelajari dulu. Kayaknya wortel tuh di kulkas ada deh tadi deh. Dua aja. Salmon. Pokoknya intinya tuh besok yang buat kita vlog, menu yang buat kita vlog itu udah kita sediakan. Brokoli, salmon. Ada tiga ini, ubi. Intinya satu lagi aku mau beli tempe deh. A few moments later. Two thousand years later. Okay. Udah jadi ini aja. Itu dulu aja. A few moments later. Aku masih nang sini kok. Oke, jadi sekarang kita udah di luar. Pakai mobil. Kita udah selesai, guys. Jadi kita belinya enggak yang banyak-banyak dulu. Karena gerimis ya, guys, ini gelap ya. Jadi kita nyalain lampu. Kayaknya sih deres sih habis ini. Nih, untuk putih begitu. Terima kasih.
kemana lagi? Pulang. Oke guys, kita udah mau pulang. Pokoknya ikutin vlog aja. Gimana keseruan Gio pas invasi? Aku gak sabar banget. Kayak gimana sih dia tuh kalau makan gitu loh. Kalian pasti penasaran, pokoknya ikutin aja video-video kita. Oke. Tuh kan benar putih. Terus ini. Coba kalau bakalan. Ini ya terang sih. Tapi ada bayangmu. Ada bayangmu. Ih, hujan angin. Tutup aja. Jadi yang penting makasih banget yang udah nonton video vlog persiapan buat embasi, cari-cari makanan, cari-cari bahan-bahan untuk besok Gio embasi. Pokoknya kalian tunggu aja vlog kita embasi, kita pasti bikin. Yang buat yang gak sabar, pokoknya sabar. Nah, sih, pokoknya baterai sudah habis. Jadi guys, so thanks for watching, just for fun. Keep smiling and see you in the next video. Bye. Tunggu besok ya. Ya enggak besok juga, pokoknya besok. Terus terusnya ya, juarin vlog. Aja.